Aku juga lah macam mana Zaitun ni boleh buka dekat tengah-tengah jalan dekat tempat-tempat hotspot macam. Susulan sitaan ke atas kios Zaitun kepunyaan warga asing dan pemegang kad UNSCR, suara-suara rakyat Malaysia sudah mula kedengaran mempersoalkan pihak berkuasa kita ini. Mereka nampak jelas perbezaan layanan pihak berkuasa terhadap rakyat kita dan warga asing. Bagaimana warga asing begitu mudah sangat membuka premis perniagaan berbanding rakyat kita yang perlu banyak prosedur yang mereka kena ikut dan sangat melecehkan. Seperti akad ini, salah seorang yang berkongsi luahannya melalui hantaran video pada akaun TikToknya Zira Razin. Luar akad ini, aku agak kecewa sebenarnya. 10 tahun berniaga, banyak gila prosedur nak berniaga kat Malaysia. Dari lesen, lesen signboard, lesen partition, proposal, bomba, LSDN, TWSP sok-so, terlampau banyak. So, bila nampak warga asing berniaga macam ni, aku terfikir, apa ya prosedurnya? Sampai mudah betul berniaga tengah jalan hotspot dan viral. Lagi-lagi KL ni. Show oh kalau dapat berniaga tau. Umpama gate of the world. Ramai orang dari serata dunia lagi datang sini. Entahlah. Kecewa dengan tangan-tangan di negaraku, terlampau kecewa. Selamat menyambut Hari Merdeka, guys. Kalau korang nak tahu, Zira ni bukanlah orang yang jenis suka ulas benda-benda viral. Tapi disebabkan Zira seorang peniaga, dan benda ni pun kita pernah discuss dengan husband, so kita pernah ambil tahu jugalah macam mana Zaitun ni boleh buka dekat tengah-tengah jalan dekat tempat-tempat hotspot macam ni. Dan kalau korang tahu, siapa yang pernah jalan dekat area Bukit Bintang ni, kebanyakannya yang ada kedai-kedai kat sini memang bukan kedai orang kita. So, sebagai warga tempatan dan seorang peniaga yang suka ambil kesempatan perniagaan, sebenarnya kadang-kadang kita terfikirlah juga place yang kita perlu apply, macam mana cara nak apply. Manalah tahu kan, ada idea yang kita boleh buat dengan kawan-kawan bisnes kita untuk menjalankan perniagaan padu kipayah, memenuhi makanan-makanan dekat sini, ya kan? Selain daripada buat perniagaan, kita juga akan jalankan benda-benda padu kipayah. Tapi tak sangka ya, memang sangat-sangat tak sangka, rupa-rupanya tempat ni dah disita dan tempat ni tak ada lesen. So dia macam mind blowing lah. Tiba-tiba je benda ni boleh terjadi. Bila kita sebagai orang bisnes, kita ada terfikirlah macam mana kita nak buat. So kita nak ambil peluang-peluang yang ada dekat Malaysia, betul tak? Apa pendapat korang?